Selamat datang di channel Beli Duit, dan jangan lupa guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys, karena kita update video tiap hari di channel ini ya. Enjoy! Hai guys, balik lagi di vlog Beli Duit, dan di video hari ini teman-teman kita bakalan lanjut lagi baca chat story horror Indonesia. Judulnya The Smile Room. Hantu apa ini guys? The Smile Room. Saya nggak tahu hantu apa. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Oke, kita lanjut. Kita chat dengan Revi kayaknya itu ya, ketutupan namanya teman-teman. Kita bilang, P, Revi, lu di mana? Gue sama teman-teman gue nih. Oh, emangnya mau kemana? Gue sama teman gue mau ke gedung kosong. Mau ngapain ke gedung kosong? Biasa, sedikit explore. Ih, sembong bet. Gedungnya kayak gimana? Gedung yang udah ditutup gak operasi lagi. Wah, mau uji nyali dia ini guys. Oh, gitu. Lu mau ikut? Ngajakin kita dong ya. Gua gak mau ikut. Loh, kenapa? Gak apa-apa, cuman takut aja. Oh gitu. Oke, gue mau otw sama temen gue. Oke, Revi mau otw ke tempat gedung kosong guys. Oke, siap. Beberapa menit kemudian, Alvin, iya, ada apa Revi? Jadi nama kita adalah Alvin teman-teman ya. Gue bukan Revi. Lah, terus ini siapa? Gue Rizky. Oh, ini sepertinya temennya si Revi ya. Ada apa Rizky? Revi sama Kelvin hilang. What? Kok bisa gitu? Iya, soalnya gue takut masuk gedungnya, jadi gue tunggu di luar gedung. Terus gimana? Jadi gue tungguin beberapa menit, mereka gak keluar-keluar dari gedungnya. Jadi gue masuk ke gedungnya, mau cari mereka, tapi gue hanya temukan HP-nya Revi aja. What? Kok bisa gitu? Gue juga gak tahu. Lu coba cari di ruangan lain. Ya, gue sambil cek ruangan lain, tapi gak ada mereka. Masa langsung hilang begitu saja? Gue juga gak tahu. Bentar, si Dava ngechat gue nih. Oke. Lu tanya dia sekarang lagi di mana. Oke, siap. Kelvin pun mengechat Alvin. Kelvin chat ya. P, Alvin. Oke, kita masih jadi Alvin ya. Iya, ada apa Kelvin? Beritahu ke si Rizky cepat kabur dari gedung sana. Loh, emangnya kenapa, Vin? Soalnya gue dimakan sama makhluk aneh. What? Serius? Lu? Oh my god. Kenapa lu masih hidup? Gue juga gak tahu. Tapi gue berada di tempat gelap, kata si Kelvin. Terus si Revi kemana, Vin? Kalau si Revi gue juga gak tahu, soalnya gelap dan sunyi, gue bisa main HP sampai baterai habis. Oh my god. HP baterai gue tiba-tiba lemah. Wanjir. Terus lu gimana? Gue udah pasrah di sini aja. Wah, tidak ada respon dari Kelvin lagi. Oh, mungkin baterai HP-nya sudah habis, teman-teman ya. Kita chat Revi lagi, guys. P, Alvin, gue lihat malu aneh. What? Si Kelvin tadi bilang apa? Si Kelvin bilang suruh lu pergi dari sana. Terus si Kelvin on atau enggak? On, tapi enggak dibales. Katanya baterai HP dia udah habis. Dia bilang dia berada di tempat gelap banget. Oh my god. Terus si Revi kemana? Oh my god. Kita bilang kalau si Revi gak tahu gua. Katanya ada makhluk aneh. What the... Oh si Revi mengirimkan fotonya guys. Gigi aja dong. Oh my god. Lihat guys, itu
gigi kayak gini dong, jangan di gini. Ah, cuman diputer teman-teman ya. Oh my god, look at this guy. Makhluk apa ini teman-teman? Itu dia makhluk anehnya. Kemudian kita bilang, oh my god, nanti dulu gue cari di Google. Kok ada nama The Smile Room? Gue juga nggak tahu, Alvin. Makhluk itu namanya The Smile Room. Oh my god. Sekarang lu secepatnya pergi dari situ. Oke okay, oke okay. Gue pergi dari sini, kata si Revi teman-teman. Untung gue selamat, tapi dua temannya hilang. Sekarang lu lapor polisi aja dan kasih foto buktinya. Oke okay, siapin. I'll see you the next video guys. Oh my god. Jadi seperti itu chat horornya guys. Iya bukan salah hantunya, karena mereka sepertinya di sana ada 3 orang karena 2 orang hilang dan lagi satu chat kita dengan HP yang temannya gitu loh. Ya karena mereka mencari hantu sendiri gitu loh. Mereka mau explore rumah hantu dan ketemu hantu, ya kan wajar dong guys ya. Untung kita tidak ikut teman-teman, dan ya seperti ini makhluknya. Cuman nggak kelihatan jelas makhluknya seperti apa, nanti kita bakalan coba carikan kalian gambar-gambarnya di Google kalau ada ya. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.